tolong bro. Tolong. Lama tunggu kan? Oi, lama. Pergi mana? Asal kamu lambat, Den? Selalu engkau yang cepat. Yang marah, Mat. Hari ni kau nak mancing berapa lama dalam kolam ni, kau main lah. Aku settle semua, Mat. Wah, dapat dua orang rontoh ke? Selalunya aku yang kena belanja kau. Nah, kau tengok ni, Mat. Kau tengok sekarang ni kat Selangor kini. Kau baca sekarang ni. Apa kau tengok ni, dia? Selangor kini sekarang ni. Nampak tak? Apa dia orang cakap? Nampak ni? Kau nampak ni? 10,000 rakyat Selangor ni mati hak milik tanah, Mat. Biar betul, Den. Betul, bro. Bapak aku tu hari dapat borang 5A. Borang 5A tu borang apa? Borang 5A tu, Mat, adalah borang mengatakan permohonan kita untuk hak milik tanah telah diluluskan. Maknanya, tanah kampung yang selama ini bapak aku duduk, itu tanah tol, betul tak? Tanah tol. Jadi sekarang ni, tanah tol tu dah dibagi hak milik oleh Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat telah merong kita menjadi hak milik kita sendiri daripada tanah tol tu. Oh. Jadi lulus oleh maknanya, tanah yang ayah kau duduk sekarang ni, dah jadi hak milik dia lah. 100%. 100%. Bayar premium RM1,000 je, Mat. RM1,000 je bayar premium, Mat. Kau tengok, Mat. RM1,000 je bayar premium. Dulu, Mat, bapak aku 3 MB, Mat. Minta tanah, tak dapat keluar masuk pejabat DO. Hampir orang tu. Kesian aku tengok. Bagus. Ha. Bapak aku dulu ada juga mohon 30 tahun. Tapi sampai sekarang tak dapat-dapat. Kena mohon lah, Mat. Kena mohon lah skim ni, Mat. Tapi tak boleh, Din. Kenapa tak boleh pula? Bapak aku duduk di Johor. Patutlah. Itu sebabnya beruntung kita menjadi rakyat Selangor. Banyak kemudahan dia tu.